YouTube, kita berjumpa kembali dan kalau anda ada mengikuti video sebelum ini, artinya sebelum ini, baru satu je sebelum ni, saya ada beritahu akan buat review untuk model Li Hui yang 08 dengan 07 punya. So kita mulakan dengan 08 dulu. So, jom kita mulakan dengan 08 lah. Kotak Li Hui sekarang memang kosong macam ni, tak ada apa-apa. So ini memang V08 dan sama juga macam MP9 sebelum ini, dia ada bagi ini juga. So apa yang ini, kalau anda ada mengikuti video MP9 sebelum ini, anda tahulah ini apa. Kalau anda tak tahu, tengok link di sini. Saya rasa penjuru ni lah kot, tekan, ataupun kalau tak, saya review sajalah. Okay, so ini adalah Black Kids. Dia ada 3 part ni. Yang MP9 tu dia 2 part je kan. Ini sampai 3 part. Kenapa dia 3 part? Kita kena beralih. Tengok ini pula V08. Apa model V08 ini? Sangat menarik. So barang daripada Li Hui memang kualiti dia cantik punya. Sekarang punya Li Hui memang, ataupun daripada dulu sampai sekarang lah, produk daripada Li Hui kualiti memang cantik. Dan ini kali ini, ini dia model apa, saya keluarkan hero terus lah. Sini ada tulis MCX lah, MCX, SIG MCX, dan ada satu lagi tu MPX. Ini MCX, so itu 07 lah, belum lagi. Kita tengok ini dulu, hari ni kita hero, kita tengok ni. Kualiti dia memang cantik. Perasaan di tangan, memang sedap punya. Dan kalau anda perhatikan, ini ada 3 part dah, putih, biru. So kalau di sini, ini hitam, dia bagi part hitam lah. Perlu ke saya buka satu-satu? Saya tunjuk satu je lah, yang dua tu tak tunjuk lah. Saya tunjuk lah tapi tak keluarkan lah. Hitam lah. Ini memang daripada nylon lah. Asal pun nylon, dia bagi pun nylon. So kalau nak tukar, senang saja. Ini dia ada bagi. Ini biru punya pun dia ada bagi. Ini putih punya pun dia ada bagi juga. So memang boleh jadikan hitam terus lah. Sekarang China punya trend dia macam ni lah. Dia nak kurang sensitif lah. So dia keluar set macam ni. Lepas tu dia keluar kit hitam. Kalau you nak, you tukar. You tak nak, you punya hal. So bagi mereka, kerajaan mereka membenarkan kalau macam ni. Lebih-lebih lagi mereka ada satu tricks lagi. Tricksnya apa? Saya bagi tahu sekarang. Ini kita letak tepi dulu. Tricksnya apa? Hebatlah sekarang dia orang punya tricks. So trick, so tricksnya apa? Kita tengok ni dulu. Okay, hero. Tricksnya ini. So kenapa tiba-tiba dan MPX yang ini, you nak panggil dia dart blaster pun boleh sebab dia boleh tembak dart. You nak panggil dia gel blaster pun memang dia gel blaster, dia boleh tembak gel juga. So sekarang dia 2-in-1. Itulah kepandaian manufacturer, pengeluar lah di China. Dia kalau China kata you cuma boleh hasilkan dart blaster, tak boleh hasilkan gel blaster lagi. Dan kalau hasilkan gel blaster pun tak boleh hitam. Kalau hitam tu salah, illegal. So siap dia bagi color biru putih. Macam ni biru putih. Tetapi kalau macam ni, pembeli pula rasa alah tak best. Macam korang lah. Alah, lame. Dark Buster tu lame. Alah, tak cantik lah. Nak hitam. Asyik nak hitam je. Okay, memang dia menjaga anda semua. Dia bagi kits warna hitam. Anda nak, anda tukar. Tak nak, sudah. Dia keluarkan macam ni, kerajaan tak kacau. Dan dia keluarkan dart blaster, kerajaan mereka tak kacau. So memang dia boleh tembak dart dan juga dia boleh tembak gel. So macam mana cara dia, nanti kita lihat. So kita keluarkan apa yang ada dalam box dulu. So dia ada ni daripada
plastik lah, plastik ataupun nylon lah, dengar macam plastik lah. Dan dia punya tricks untuk ini adalah ini. So kalau you nak tembak dart, anda sumbatkan dart dalam sini. Nampak? Sumbatkan dart dalam sini. Lepas tu anda masukkan ini kepada muzzle dia. Kalau macam ni sudah boleh tembak dart. Dan dart ini memang satu-satulah, selepas anda tembak anda kena masukkan satu balik, lepas anda tembak masukkan satu balik. Itu bukan tujuan sebenar dia. Tujuan sebenar dia untuk mengkaburi mata kerajaan mereka supaya kerajaan mereka tak boleh nak kata ini salah. Sebab color dah macam ni, dah okey. Dart blaster lagi, okey lagi. So apa masalah dia? Tak ada masalah, boleh jual. Dan di belakang itulah kebijaksanaan mereka. Mereka bagi kit hitam sebab dia orang tahu korang ni minta minat dengan hitam saja. So boleh tukar. Dan dia tahu korang ni minat dengan gel saja. Dart lem. Dart saja lem. Dart saja lem. Aku pun tak tahulah kenapa. Korang lem ke ataupun dart blaster tu lem. So kalau macam ni nak tembak gel, dia boleh tembak gel juga. Ataupun dia ada bagi ini. Ini macam ni pun boleh tembak gel juga. Tambah anda sumbatkan dart ni lah. Ataupun dia ada bagi ini juga. Itu plastik anda tak suka. Dan warna biru kan. Kalau nak hitamkan sama ada anda spray. Ataupun dia ada bagi ini. Ini siap besi. Dengar, besi. Ini pun anda boleh kunci dia kat sini. Ini macam. Ini macam. So kalau ni dah hitam, semua hitam, hitam lah. Tak ada masalah semua. Okey, dan dia ada bagi satu lagi yang ini. Ini adalah untuk part belakang ini. So nanti ikat kat sini. Ikat kat sini. Nanti ini bat lah, dia boleh ini macam punya. Dia boleh letakkan bat. Okey, kita siap-siap kita pasangkan bat jugalah. Bukan pasang lah, kita letak macam ni. So kena keluarkan ini. Ni ada reel kat belakang lah, nampak? So slot in saja. Sudah slot in. Okey, slot in, slot in, slot in. Sudah slot in sampai ini besi ni dia boleh masuk ke atas, artinya adjustable. Kalau anda nampak sini dah ngam selari, anda boleh tolak ini naik, nampak? So dia sudah jadi ada bat. So you nak bat ke tak nak bat ke, you punya hal, you boleh pilih. Okey, so sekarang ni kita ni letak balik. Ini nak tunjuk juga nanti. Ini pun saya guna ini. Cuma dart tu, bat tu saya tak ikat lah. Okay. Alright, so ini mag lah. Ini mag pun memang masuk gel ball punya lah. Buka di sini, masuk gel ball. Okay. Atas ada renovation lah. Saya tak tahu korang dengar ke tak. Ada bunyi dia drill, drill dinding tu. MCX, ceng ceng ceng. Nampak macam ni tak berapa cantik kan. Kalau anda letakkan scoop semua, memang cantik. Nampak. So saya bagi tengok, ini ada U apa tulisan. So tempat bateri dia di sini, anda tekan ini saja, dah boleh keluarkan. Ataupun anda nak tukar ni kepada hitam, masuk cari yang hitam tu, slot in balik, tutup saja. Bateri dia, dia menggunakan kepala SM, connector SM. So ni ada cantik lah ni, terang sangat, nampak tak? SIG punya logo, SIG MCX Multi Caliber. Sini pun ada lagi SIG SIG INC. Ni pun sama. Kualiti memang cantik . Daripada nylon, memang cantik. So ini boleh buka. Okay. Wih, apa saya ni? Dia ada pingpong-pingpong lah saya rasa. Betul pun. So kalau anda tarik, okay, boot release, tekan yang ni, pingpong saya panggil, sebab dia macam pingpong punya pemukul tu. So kalau anda tekan, dia tutup. Macam sijun punya. Okay. So bateri dia, bateri dia memang seperti biasalah. Lihui ni memang kedekut lah. Dia tak bagi bateri. Dan tempat ni pun consider sempit. So cuma bateri kecil saja boleh masuk. So anda kena cari bateri kecil lah. Bagi saya, saya masukkan yang ni. Ini 11 volt lah, besar, tebal, tak boleh masuk. Tapi saya nak feel 11 volt punya bunyi lah. Memang best. Jom kita dengar.
Ini saya tergantung macam ni sajalah. Ha. So ini adalah safe. Di sini safe memang tak boleh nak tembak. Kalau ini semi. Oh, bunyi. Oh, bunyi. Sedap. Ha, kalau ini dia auto. Siap ni belakang dia gerak tak? Ah, siap dia ada blowback. Oh, kita tengok balik ah semi dulu. Ah, dia ada boat leash, boat catch lah dengan ada blowback juga. Cuma dia tak berapa habis lah sampai hujung. Ah, kalau auto. Ini 11 volt lah, that's why dia laju. Sedap. Okey. Jom sekarang saya tunjuk macam mana dia tembak gel dulu ah. Eh, tembak gel pula. Tembak dart dulu. So masukkan yang ni. Lepas tu ini sumbat. Ah. Sini set kepada semi lah. Alright, anda tengok ah. Saya tembak tangan saya takut lah sakit. Tak nak lah. Ah, nampak ah ada ni ah. Kalau saya tekan je, kita tembak ni je lah. Alright ah, tengok ah. Ah, nampak tak? Dia keluar. Dah tembak ah. Kalau nak sekali lagi, saya buat sekali lagi. So anda kena buat macam ni lah. Ni ah. Kita tembak sekali lagi. Ada ada. Tengok lah ya. Tengok ah, betul-betul ah, tengok betul-betul ah. Ah, nampak tu. So dah tembak, dia keluar. Okey, itu untuk dart satu-satu. Kalau untuk gelball, kita masukkan gelball. Gelball masuk seperti biasa. Ini adalah jenis Milky. Eh, Milky. Selalu saya cakap Milky ya, sebab kita ada keluaran Milky, tak ada keluaran matte. Ini adalah matte lah. Matte gelball. So, masukkan matte gelball, reload. Oh, dah penuh. Okey, dah penuh lah. Gelball tak bahaya lah. Dah lama tak buat dah. Jom kita buat satu kali. Gelball tak bahaya. Kalau tekan, ha, nampak kalau tekan sebab mat dah dia kena tekan kuat sikit. Ha, dia pecah. Tak bahaya. Alright. Sebelum itu kita timbang-timbang dululah. So ini memang consider full function lah. Siap dia ada boat catch, dia ada blowback. Okay. Keseluruhan berat dia berapa? Bateri ni kita sangkut atas. Okey, kita sangkut macam ni. Woi, 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 bateri. Main-main ke kau? Okey, ini juga sekali ya. Consider 1797, artinya 1.8 kilo ah, 1.8 kilo ah. So kalau kit sistem pun saya rasa samalah berat dia sebab dia memang daripada material yang sama, cuma color berlainan sahaja. Kalau total panjang dia berapa? Sekarang studio Sean ni masih lagi serba kekurangan ah. So sementara tunggu upgrade lagi cantik. Kita tengok macam ni dululah. Kalau tanpa bat tu dia 50 cm lah. Kalau dengan bat yang siap attach, saya rasa sampai sini lah. Dalam 70 cm. Alright. Dah siap. Kita tarik tengok dia ada Mag Prime ke tak lah. Ha, siap dia ada Mag Prime. Dengar tak? Siap ada Mag Prime. So sama ada anda pasang yang ini ataupun ini, dia memang boleh tembak gelball. Kalau nak dart, saya rasa sekejap lah. Kalau dart, saya rasa boleh juga kot macam ni sebab sumbat sampai akhir. Saya rasa boleh juga. Okey okey, saya try. So ini memang dia boleh tembak gelball juga ah. So saya try tembak gelball dulu ah. Ini gelball. So anda dengar ah, kuatkan bunyi dia. Ha, tengok blowback dia, blowback. Sini ah, perhatikan sini. Okey, auto. Kita bagi auto. Sedap, man. Okey. Sebelum itu saya buka
Saya nak try yang ni, boleh ke dia tembak dart tu? Kejap. Kunci dia anti-clockwise ah. Boleh ke dia tembak dart? Saya rasa boleh lah, sebab dia dah kedap udara tak ada. Tapi jauh ke tak, itu persoalan dia. Jom saya try tembak lah. Perhatikan sini.